proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Halo guys, kenalin gue Hey. Kali ini gue mau cerita. Merayakan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan bermacam-macam acara seperti perlombaan dan lain-lain. Langsung aja kita ke ceritanya. Semangat Kemerdekaan. Di Desa Sukamaju. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh semua warga. Setiap tanggal 17 Agustus, suasana desa dipenuhi semangat kebersamaan dan patriotisme. Rara dan Dito, dua sahabat karib sejak kecil, selalu menjadi motor penggerak dalam persiapan acara ini. Tahun ini, mereka memiliki ide untuk membuat lomba yang sedikit berbeda. Mereka ingin lomba yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kemerdekaan dan persatuan. Bagaimana kalau kita buat lomba yang melibatkan semua usia, dari anak-anak hingga orang tua? Usul Rara pada Dito saat mereka duduk di bawah pohon beringin yang rindang. Dito mengangguk setuju. Kita bisa buat lomba estafet, tapi bukan sekadar lomba lari biasa. Setiap peserta harus membawa bendera kecil dan menyampaikan pesan kemerdekaan sebelum menyerahkan bendera itu ke peserta berikutnya. Mereka pun mulai merencanakan dengan matang. Di hari H, lapangan desa sudah dihiasi bendera merah putih dan spanduk-spanduk bertuliskan kata-kata semangat kemerdekaan. Warga berkumpul dengan antusias mengenakan pakaian bernuansa merah putih. Lomba estafet dimulai dengan anak-anak yang membawa bendera kecil sambil berlari ke pos pertama. Di sana, mereka harus menyampaikan pesan kemerdekaan yang sudah mereka siapkan. Pesan-pesan itu beragam. Mulai dari ajakan untuk menjaga persatuan, hingga harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Saat giliran orang tua, suasana menjadi haru. Pak Budi, seorang veteran, membawa bendera dengan langkah mantap. Di pos terakhir, ia menyampaikan pesan yang membuat semua terdiam. Kemerdekaan ini kita raih dengan perjuangan dan pengorbanan. Mari kita terus jaga dan isi dengan hal-hal yang baik. Jangan biarkan perjuangan para pahlawan sia-sia. Tepuk tangan meriah menggema di seluruh lapangan. Semangat dan pesan yang disampaikan Pak Budi menyentuh hati semua orang. Perlombaan itu bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Hari itu, Desa Sukamaju merayakan kemerdekaan Indonesia dengan cara yang berbeda. Rara dan Dito merasa bangga bisa berkontribusi dalam menghidupkan semangat persatuan dan kebangsaan di desa mereka. Mereka menyadari bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi juga tentang membangun masa depan bersama-sama. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Salam Merdeka. Salam Nusantara.